Manajemen Pelindo akhirnya buka suara soal adanya penggeledahan yang dilakukan tim Pitsus Kejati Babel pada Senin 5 Juni 2023 lalu. Pelindo juga tak menampik jika rangkaian penggeledahan tersebut terkait adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi jasa tunda kapal di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. General Manager Pelindo Regional 2 Pangkal Balam, Ayoga Surya Dharma, Kamis 8 Juni 2023 menyebut, Manajemen Pelindo menghormati proses penanganan kasus dugaan tipikor pelayanan jasa tunda kapal di Pelabuhan Pangkal Balam tahun 2020 hingga 2022 di PT Pelindo Regional 2 Pangkal Balam oleh Pitsus Kejati Babel. Selain menghormati proses hukum, manajemen Pelindo juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Pelindo mengakui bahwa inisiasi pelaporan terkait pelayanan jasa tunda kapal dimaksud datang dari manajemen Pelindo. Hal ini diungkap sebagai langkah dan upaya proaktif untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk itu, mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang.